Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para pencari tutorial. Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara uninstall atau hapus aplikasi yang terinstall di laptop. Sebelum saya memulai caranya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng di channel NHJR Tutorial supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Ada dua cara untuk uninstall atau hapus aplikasi yang terinstall di laptop. Cara yang pertama melalui setting, cara yang kedua melalui control panel. Kita mulai cara yang pertama terlebih dahulu. Pertama, kita arahkan kursor ke pojok kiri bawah icon Windows. Lalu kita pilih menu setting. Kemudian kita pilih menu apps yang ini. Setelah masuk ke menu apps, lalu kamu bisa mencari aplikasi di menu pencarian ini atau digeser ke bawah untuk dicari aplikasinya yang akan dihapus. Lebih mudah dicari di sini ya. Kita ketik saja, saya ingin menghapus aplikasi TeamViewer. Jika sudah ketemu, kita pilih aplikasinya, kemudian kita pilih uninstall. Kita pilih uninstall, kemudian kita pilih yes. Kita checklist remove setting, kemudian pilih uninstall. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Uninstall complete, sukses. Kemudian kita close. Barusan kita sudah uninstall atau hapus aplikasi TeamViewer. Kita coba cek lagi aplikasinya di sini. Nah, sudah tidak ada ya aplikasinya. Sudah terhapus, artinya sudah hilang aplikasi TeamViewer di laptop. Barusan itu cara yang pertama ya. Selanjutnya kita ke cara yang kedua melalui control panel. Sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Kita mulai cara yang kedua ya. Arahkan kursor ke kolom pencarian di bawah sini, lalu ketik control panel, enter. Kemudian pilih menu uninstall a program. Setelah masuk ke menu uninstall program, lalu kamu bisa mencari aplikasi di menu pencarian yang ada di sini. Atau digeser ke bawah untuk dicari pelan-pelan aplikasinya yang akan dihapus. Di laptop saya ini akan menghapus aplikasi UltraViewer, aplikasi ini ya. Setelah ketemu aplikasi yang akan dihapus, kemudian pilih aplikasi tersebut, lalu klik kanan, pilih uninstall. Kemudian pilih yes. Pilih yes lagi. Tunggu proses uninstall selesai. Wah, cepet ya. Sudah selesai nih dihapus. Kita pilih OK. Setelah berhasil dihapus atau di-uninstall aplikasinya, kita cek kembali apakah masih ada aplikasinya atau sudah hilang. Kita cek. Sepertinya sudah hilang ya. Sudah hilang ya. Tidak ada lagi aplikasi UltraViewer. Artinya sudah hilang ya aplikasi UltraViewer di laptop saya ini. Barusan kita hapus aplikasinya. Mudah dan cepat kan cara uninstall atau hapus aplikasi yang ada di laptop kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel NHJR Tutorial sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel NHJR Tutorial ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.